Pemerintah Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat adakan percepatan kegiatan vaksinasi massal tepatnya di Kampung Pasir Jawa RW 7 Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Turut hadir dalam kegiatan ini tenaga kesehatan dari Klinik Agam, Babimas, Babinsa serta unsur pemerintahan Desa Pasir Jaya. Seperti yang dikatakan Ketua RW 7 Muhammad Sulaiman, vaksinasi bertujuan untuk menekan angka penularan virus COVID-19 yang ada di Desa Pasir Jaya, dengan jenis vaksin diantaranya Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Kegiatan vaksinasi ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini melanda dunia. Vaksinasi merupakan upaya ikhtiar kita agar semua terhindar dari wabah virus corona. Selain divaksin, pola hidup sehat harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Warga Pasir Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim medis yang telah bahu-membahu melaksanakan kegiatan vaksinasi hingga berjalan lancar. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir, agar kita semua menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Dan alhamdulillah antusias warga menyambut masalah kegiatan vaksinasi ini lumayan untuk fungsi kegiatan vaksinasi ini yaitu berusaha saya menghimbau kepada warga seluruh atas kegiatan vaksinasi ini usaha kita untuk mewujudkan ikhtiar mencegah terpaparnya COVID-19 dan saya mengajak kepada seluruh warga yang belum melaksanakan vaksin itu akan supaya mau melaksanakannya. Adapun fungsi-fungsi vaksin, manfaatnya vaksin, sertifikat itu terkait dengan sertifikat vaksin akan dimanfaatkan untuk pengurusan apapun administrasi akan melalui itu akan menggunakan sertifikat vaksin. Maka untuk saat ini kira-kira di RW 07 sudah masuk berapa persen, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini per tanggal 24 November ya. Alhamdulillah untuk saat ini sudah masuk 75% dari jumlah penduduk RW 07. Ya, itu kerjasamanya tenaga medisnya dari mana, Pak? Tenaga medisnya dari Kapolsek Cigombong, dan tenaga medisnya dari Agam Medical. Ujang Wirapalapa TV menyebarkan.